وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Rukyah, gangguan jin pada manusia menjadi salah satu ujian bagi keimanan setiap insan di dunia. Tetap berpegang teguh kepada tauhid bahwa Allah lah satu-satunya tempat berlindung menjadi salah satu cara agar tetap selamat dari bencana gaib apapun. Seperti yang dijalani oleh saudara-saudara kita bersama Ustadz Muhammad Faizar. Ketika tiga bersaudara ini telah siap melakukan terapi rukyah, Ustadz Muhammad Faizar langsung melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Tiba-tiba saja, mereka bereaksi secara berbarengan. Suasana yang sedari tadi tenang, sekejap berubah menjadi tegang. Salah satu di antara mereka bernama Renti, berusaha membuat onar dengan menarik baju orang-orang yang ada di sekitarnya. Lain lagi dengan Tri Rahayu yang menangis seakan sedang mengekspresikan kesedihannya. Belum puas melepaskan amarahnya, Renti berpindah sasaran. Kini, giliran kerudung Tri ditariknya kuat-kuat. Pemirsa Rukyah, sebab Renti banyak tingkah, Ustadz fokus merukyahnya lebih dulu. Belum lama dikumandangkan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Renti sudah lebih tenang. Namun, sekejap saja Lina menjadi garang. Tatapan matanya tajam, seperti siap menerkam. وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ. Entah mengapa, Renti terus-menerus berusaha mendekati Tri. Mengetahui Renti mencoba tetap berada di dekat dirinya, jin pada raga Tri merasa terganggu. Siapa sih kamu itu? Kini, Renti berubah gaya. Yang tadinya menakutkan, kini menyerupai anak kecil yang gemar bermanja-manja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. Pemirsa Rukyah, ketiga perempuan ini ternyata masih saudara sepupu. Ya, mereka mengalami gangguan makhluk gaib secara serempak dengan gejala-gejala yang serupa, tepatnya 2 tahun silam. Saya sering mimpi buruk, sering dikejar-kejar hewan buas, mimpi ke lautan, dikejar-kejar orang gila. Pertamanya sakit di pinggang, terus kadang gerges nggak genah-genah, terus di sini tuh sakit banget kayak orang mau lahiran kayak gitu. Terus saya periksa ke dokter, saya disarankan suruh USG ke Banjar. Terus dari USG saya nggak ada apa-apanya. Tidak kunjung sembuh, mereka pun sempat putus harapan dan memutuskan mendatangi orang-orang yang dianggap pintar. Bukan kesembuhan yang diraih, justru sakit yang diderita mereka bertambah parah. Pemirsa Rukyah,
Sekarang waktunya Ustadz merukyah perempuan 24 tahun ini. Ayat-ayat rukyah kembali dibacakan. Namun makhluk gaib yang selama ini mendiami badan Lina tak kuasa mendengarnya. Pemirsa rukyah, memang tidak selalu jin yang merasuki tubuh seseorang bertindak ekstrim. Namun kali ini Ustadz Faizar berhadapan dengan jin-jin yang penuh dengan tipu daya yang melakukan segala upaya untuk tetap bertahan dalam diri mangsanya. Ini agak membuat kami kewalahan, khususnya saya. Betul-betul kewalahan karena ternyata dari ketiganya itu reaksinya luar biasa, sangat frontal, tidak bisa dikendalikan. Dan satu sama lain ini saling ada keterkaitan. Karena ternyata memang tiga ibu ini punya hubungan darah saudara ya, satu sama lainnya. Dari kesemuanya itu semuanya ada indikasi sihir. Karena di salah satu di antara tiga ibu itu, Ibu Lina mengakui bahwasannya setiap hari itu terkadang tidak enak badannya dan bahkan sampai keluar darah kental ketika dia sedang buang hajat. Tidak mau membiarkan mereka terlalu lama dikontrol aura magis, Ustadz pun mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Setelah azan usai, mereka nampak semakin lemah. Tidak mau melewati kesempatan, dengan cekatan, Ustadz langsung menetesi hidung mereka menggunakan ramuan tetes hidung berbahan herbal yang berguna untuk mengobati gangguan di sekitar kepala dan perut. Rupanya, tidak hanya bagian hidung saja yang diberikan ramuan herbal. Kedua mata mereka pun juga diobati. Pemirsa rukyah, tak terasa satu jam telah berlalu dan mereka pun belum pulih keadaannya. Walau kesadaran mereka belum kembali, Ustadz tetap semangat dan optimis untuk terus membantu mengeluarkan jin dalam jiwa-jiwa mereka. Semuanya pada bawa baju ganti, nak. Bawa. Ayo pada mandi, yuk. Mandi. Tapi ketika jin-jin tersebut mendengar bahwa mereka akan dimandikan, ekspresi Tri dan Lina berubah drastis. Ya, mereka terlihat begitu ketakutan. Makhluk-makhluk gaib itu masih berusaha mengusir rasa takut yang berlebihan. Tri dan Lina semakin kacau, akan tetapi tidak dengan Renti. Kami berinisiatif untuk memandikan semuanya. Karena dengan mandi, insya Allah bisa meluruhkan dan melemahkan jin yang selama ini membandel. Terbukti ketika Mbak Lina dan juga Ibu Tri serta Ibu Renti ketika dirukyah sebelum kena air, dia reaksinya begitu dahsyat ngamuknya. Ketika kita siram dengan air, alhamdulillah melemah. Pemirsa rukyah, jin-jin tersebut masih saja mencoba membuat rusuh. Untuk membuat mereka tidak berkutik, Ustadz membasahi tubuh mereka sambil terus merukyahnya.
Untuk Bu Renti, terakhir kita menggunakan sapu lidi, mengikuti apa yang diisyaratkan Allah dalam Al-Quran tentang kisah Nabi Ayub alaihi salam. Di akhir sakitnya, urkut birijlika hadza mughtasalun baridun wa syarab, Allah perintahkan Nabi Ayub menghentakkan kakinya ke tanah, ada air untuk mandi, air segar untuk mandi dan minum, ya. Wa khudh biyadika dightha, dan juga disuruh mengambil seikat rumput dan untuk memukulkan kepada istri sebagai pengganti dari Allah, karena sebelumnya beliau bernadar ingin mendera istrinya dengan 100 deraan karena istrinya sempat pergi tanpa seizin Nabi Ayub ketika masih sakit. Nah, itu bisa kita gunakan, dan ini sering dipakai oleh para perukiah-perukiah senior, ustadz-ustadz kami, ya. Kalau membandel bisa kita menggunakan sapu lidi, kemudian kita pukul-pukulkan dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Sambil kita dorong dari arah tengkuk ke bawah, bahkan dari tulang ekor kita giring ke arah tengkuk, kita pukulkan, dan insya Allah kami yakin jin akan keluar, walaupun sekarang semuanya masih dalam tahap proses dan harus ada lanjutan pengobatan yang lebih baik lagi. Alhamdulillah, atas taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan buah dari rasa sabar serta keikhlasan mereka, akhirnya jiwa-jiwa mereka terobati. Untuk Bu Renti, saya tekankan betul untuk selalu didampingi dengan suaminya, karena bagaimanapun wujud suami dalam bahtera rumah tangga ibarat nahkoda. Kalau sering ditinggal kapalnya ini, sini tinggal lama, ini agak kropos. Dan saya sarankan untuk meminum gandarusa, ya, 72 helai daun gandarusa di blender, kasih air 300 ml diminum. Ini tidak boleh sering-sering, minimal sekali 2 minggu sekali, ya, 2 minggu sekali. Nanti biasa reaksinya akan muntah-muntah untuk pengeluaran terlebih dahulu. Kemudian baru akan kita berikan asupan-asupan nutrisi berikutnya dan kita rukyah lagi. Kini, waktunya berpindah ke kasus gangguan makhluk gaib lainnya. Ya, gangguan gaib yang dirasakan langsung oleh Avi Oktavianingsih semenjak ia balita. Dulu seringkali saya mengalami seperti was-was, terutama menjelang jam-jam asar, mendekati maghrib hingga memuncak itu seringkali di jam-jam malam. Jantung berdebar, punggung terasa nyeri, bahkan sampai nafas sesak, berat sekali. Saya pikir semua yang saya rasakan asal mulanya dari medis. Sejak saat itu saya berusaha cek ke dokter, bahkan sampai di rongsen, cek darah maupun di USG. Alhamdulillah dokter mengatakan baik kondisi saya. Pemirsa Rukyah, beberapa waktu silam Ustadz Muhammad Faizar mengadakan rukyah masal di Masjid At-Taqwa, Kompleks Kebon Dalem, Purwokerto. Ternyata, Avi menjadi salah satu peserta rukyah masal tersebut. Ya, dia ikut membaur di tengah para peserta lainnya. Tak diduga, ada jin dalam jiwanya. Pemirsa Rukyah, keesokan harinya, Avi merasa belum ada perubahan berarti. Ustadz Faizar pun memutuskan untuk menindaklanjutinya. Gangguan demi gangguan gaib sering Avi rasakan bila sedang berada di rumahnya yang terletak di Keniten, Kedung Banteng, Banyumas. Oleh sebab itu, Ustadz memilih merukyah Avi di rumahnya tersebut. Terapi rukyah belum lama dimulai, namun tubuh Avi sudah bergerak sendiri. Jin itu berlagak baik-baik saja, tapi sebenarnya dia mulai terusik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Dalam keadaan semakin lemah,
aslinya pun mulai tampak perlahan-lahan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah Ustadz terus fokus merukyah bagian kepala, selain di kening dan kepala, ternyata jin itu akhirnya mengeluarkan suara atau mengungkapkan rasa ketidaknyamanannya itu setelah terusik di bagian kepala dan keningnya. Pemirsa Rukyah, sebelumnya Afi telah menyampaikan kepada Ustadz Faizar bahwa ada beberapa ruangan di rumahnya yang jika ia sedang tempati, dia merasa tidak nyaman. Nah, salah satunya ialah kamar mandi. Penanganan untuk Bu Afi kita ikhtiarkan dengan berbagai macam cara supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk mengeluarkan jin yang ada di dalam tubuh Bu Afi. Pertama yang kita lakukan adalah dengan menunjuk langsung di area organ reproduksinya. Ketika dia muntah, berarti itu sudah ada tanda khusus bahwasanya yang selama ini dialami oleh Bu Afi yang mendominasi adalah gangguan dari jin nasab yang sudah secara turun-temurun ada di keluarganya. Belum lagi ketambahan dengan mimpi yang selama ini dialami oleh Bu Afi, yakni mimpi sering merasa seakan-akan ada di gua, yang mana gua itu ada air yang mengalir. Air yang mengalir seperti yang sudah saya jelaskan beberapa waktu lalu, kebanyakan orang yang kena gangguan jin, khususnya yang nasab, ya, dia akan bermimpi seakan-akan berada di air, entah itu di danau, entah itu di sungai, entah itu di aliran yang mengalir, di kolam, atau di sumur. Tak banyak bicara, Ustadz langsung mengambil tindakan. Menyiapkan air secukupnya, lalu air tersebut ia campurkan dengan bubuk bidara. Setelah di kamar mandi, Ustadz langsung membasahi badan menggunakan air campuran bubuk bidara. Pemirsa Rukyah, sekarang giliran Ustadz membuat ramuan herbal untuknya. Pemirsa, kita membutuhkan bahan yang sangat sederhana untuk menyempurnakan penyembuhan Ibu Afi. Jadi kita membutuhkan pegagan, kemudian daun bidara yang sudah menjadi bubuk, kemudian habatus sauda, kita pakai minyaknya pemirsa. Semua bahan kita tuangkan dalam 3 gelas air. Seujung sendok makan bubuk daun bidara. Setelah diaduk, kita rukyah, kemudian kita tunggu sampai air sisa 1 gelas. Kemudian kita tunggu dingin, kita campur dengan madu dan siap untuk disajikan. Afi sedang berjuang menghabiskan racikan itu. Di sisi lain, keluarga Afi menunjukkan beberapa benda yang selama ini telah dianggap keramat. Pemirsa, ternyata isyarat jin yang ketika tadi awal kita rukyah menunjukkan seperti lingkaran, wallahu a'lam shawab, mungkin hendak menunjukkan bahwasanya di piring inilah dulu yang nenek moyang dari Ibu Afi ini menjadikan piring sebagai tempat sesaji untuk jin, ya, memuja selain Allah Subhanahu wa taala. Tak mau membiarkan benda bertuah itu tetap diselimuti energi gaib, Ustadz pun merukyahnya. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Allahu akbar. Selama Ustadz mencoba menetralisir barang-barang tersebut, jin pada badan Afi terus bereaksi. Reaksinya semakin aktif ketika Ustadz mencoba membuang semua pengaruh buruk di beberapa titik di rumah Afi menggunakan air rukyah. Oh.
Ada kejadian yang membuat saya terheran-heran. Kala jin itu berubah tingkah. Yang tadinya sangar menjadi muram. Lalu meratap ketika melihat beberapa gambar yang menempel di dinding rumah. Qayyiman liyudhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Dia betul-betul nelangsa. Dia seakan-akan ada penyesalan ketika dia meratapi huruf hijaiyah yang terpampang di dinding. Saya sempat heran kenapa demikian, karena yang dia tunjuk yakni harokat dua fathah. Ya, maka dari itu saya berinisiatif juga untuk membacakan surat Al-Kahfi kepada Ibu Afi. Setelah mencerna dengan baik curahan hati Afi, Ustadz pun mengambil keputusan untuk memandikannya lagi dengan air rukyah. Alhamdulillah, atas izin Allah, Afi merasa jauh-jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Ia pun merasa tubuhnya lebih terasa ringan. Pemirsa, ternyata masih ada barang-barang peninggalan dari almarhum ayah Mbak Afi. Insya Allah kita akan hancurkan ya, karena kemungkinan dari sini tempat-tempat mereka bersarang. Di antara selain dari yang tadi sudah kita rendam semua. Pemirsa Rukyah, semua benda-benda keramat peninggalan almarhum ayahanda Afi dikumpulkan. Ustadz memusnahkan benda-benda itu satu persatu. Ibu rumah tangga ini sempat bereaksi. Namun, lama-kelamaan reaksinya meredup. Ingatannya pun pulih bersamaan dengan musnahnya semua kekuatan gaib dalam benda-benda itu. Pemirsa Rukyah, tahapan terapi rukyah terakhir yang harus Afi lewati ialah meminta maaf kepada Yatno, lelaki yang selama ini telah setia mendampinginya. Udah, diam. Udah, kamu Jin, keluar. Dia sudah punya pelindung. Nih, suaminya ini. Suami yang soleh, yang taat sama Allah, insya Allah. Jangan mungkin. Ini enggak urusan, yang penting kamu keluar. Kenapa benci? Kenapa benci? Aku benci banget sama ini. Kenapa benci? Karena benci Afi. Hei, kalau kamu ngerasa keluarganya harmonis itu gara-gara kamu. Nih, Bung Toma. Alhamdulillah, setelah saling memaafkan, saling mencurahkan kasih sayang, jin yang selama ini bermukim dalam raga Afi telah pergi. Jangan remehkan segala sesuatu yang dapat mengundang jin di dalam rumah. Sekecil apapun sesuatu tersebut, walaupun itu hanya pajangan untuk anak, mainan, atau barang-barang peninggalan orang tua yang dapat mengundang mereka. Karena kita tidak pernah tahu dari mana jin itu akan menyerang kita. Mereka adalah musuh yang tak nampak, namun mereka punya ribuan strategi untuk menghancurkan manusia. Namun perlu kita ingat, sebanyak apapun makar mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, inna kaida syaitani kana dhaifa. Sungguh yang namanya makar setan, kejahatan mereka itu amat sangat lemah.